Jadi pertemuan yang 42 slide itu sebenarnya ada di sini semuanya. Jadi ketika nanti Indonesia selesai berarti saya tinggal klik pulang. Jadi ilmu ekonomi ini adalah bagaimana, jadi satu ilmu yang mempelajari bagaimana mendistribusikan atau mengalokasikan sumber daya yang terbatas dan disampaikan kepada masyarakat secara umum. Nah, di dalam ilmu ekonomi ini ada yang disebut dengan makroekonomi, ada yang disebut dengan mikroekonomi. Nah, yang disebut yang apa makroekonomi menjelaskan diantaranya apa itu nih? Inflasi, pengangguran, kemudian nilai tukar, APBN, kemudian laju pertumbuhan ekonomi. Sementara mikro itu berbicara mengenai permintaan, penawaran, pasar. Itu garis besarnya. Nah, sekarang kita satu persatu. Apa itu inflasi? Ada yang itu inflasi? Turunnya nilai tukar atau inflasi? Karena kalau bicara nilai tukar, di situ kan ada nilai tukar juga. Naiknya harga harga yang mana? Harga mobil, harga pesawat, harga kereta, harga barang, harga produk. Produk mana? Produk Cibaduyut, Garut. Harga yang mana? Apakah kenaikan mobil Pajero berdampak kepada yang lain? Tidak. Apakah kenaikan Pertalite dan Pertamax berdampak kepada yang lain? Tidak. Pertalite Pertamax itu termasuk ke dalam apa? Sembako. Jadi di sini yang dimaksud kenaikan itu adalah kenaikan sembako. Karena kalau kenaikan harga pesawat, harga mobil berdoa amat kan? Tetapi kenaikan harga minyak, kemarin kita ngantri ya, pernah ngantri gak selesai, saya pernah ngantri. Saya sehari bisa dapat 6. 2 di sama anak saya, 6 motor dan mobil Mahese. 2 di Lotte Mart, 2 di Jogja Mitra Batik, 2 di AP. Cuma kalau baru malam, 2 di sejak 1 hari bisa dapat 6. Maka resep, gak beri. Anda mengalami gak? Tapi ya seru itu teh, jadi dalam nggak apa-apa nih untuk kebaikan. Jadi dalam satu minggu teh udah dapat berapa puluh gitu, karena kan satu hari 66 tergantung juga anggarannya ya. Kalau terlalu makan, kalau terlalu dibeli minyak, maka pesan makan minyak gitu ya. Cuman serunya. Jadi inflasi enggak dikonsumsi, di setiap hari saya minum satu gelas. Jangan ketawa aja tuh, budgetnya kapan? Inflasi. Nah, inflasi itu kenaikan harga barang-barang umum secara terus-menerus. Itu inflasi. Ya. Inflasi itu menurut penyebabnya itu ada dua. Ya. Ada, jadi inflasi ini menurut penyebabnya itu ada dua. Ada demand pull. Pernah dengar gak ini? Demand pull inflation dan cost push. Di slide itu loncat tidak tahu slide yang berapa, nggak apa-apa ya. Nganggur yang penting yang ada di slide kesampaikan ya. Jadi inflasi itu ada yang disebut menurut penyebabnya ada yang disebut dengan demand pull inflation, ada yang disebut dengan cost push inflation. Demand pull inflation, inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan. Demand permintaan, pull tarik, inflasi. Jadi inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan. Nah, pada saat bagaimana inflasi itu terjadi? Nah, permintaan barang lebih besar daripada penawaran barang, maka harga apa? Naik kan? Nih, ibu-ibu. Kalau di mahasiswa nggak bilang ibu karena ini emang kan kebanyakannya ibu-ibu ya, ibu-ibu kan? Oh ibu-ibu. Biasanya kalau misalkan menjelang hari raya ya, menu utama itu kan yang ayam tuh, yang suka opor sama ketupat ya.
ya kan? Semua rumah pasti ada itu. Bumbu yang harus ada untuk membuat opor itu kan cabainya, cabai merah ya. Semua ibu-ibu memasak opor dan membutuhkan cabai merah, sapota tasik, salam. Tempat penjualannya pasar kerupuk. Permintaan akan cabai merah banyak, persediaan cabai merah di Cikurubuk terbatas. Apa yang terjadi dengan harga? Itulah yang disebut dengan demand pull inflasi. Jadi inflasi yang disebabkan oleh permintaan. Nah kalau sebaliknya, kalau gini gimana? Ini yang disebut apa? Deflasi. Jadi lawannya inflasi, deflasi. Ya, jadi kalau deflasi itu yang kalau inflasi yang dirugikan itu adalah konsumen karena harga terlalu mahal. Kalau deflasi yang dirugikan produsen karena persediaan banyak sementara harga murah. Dijual pun untuk menutupi bahan pokok harga pokok enggak cukup. Ya akhirnya bingung kan? Dijual harganya murah tidak akan tutupi biaya produksi. Nanti dijual, oke. Mubah di gudang. Ini kalau misalkan bahannya yang tahan lama kalau makanan, tidak mungkin kan disimpan di gudang. Nah itulah maka muncullah kebijakan diskon. Ya kan diskon satu-satunya mungkin itu. Untuk daripada barangnya tidak laku, mubadir, mending dijual. Yang penting kembali modal asalnya. Ini inflasi ya. Jadi inflasi ini inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan itu terjadi pada saat ini. Apa? Nah kemarin mungkin itu juga salah satunya ini. Permintaan akan minyak goreng tinggi, walaupun memang dalam tanda petik ada permainan politik ya. Ya ada permainan politik. Gak tahu politik siapa. Tapi yang jelas di lapangan kita merasakan bahwa minyak goreng itu terbatas. Sebenarnya mah ada, cuma nggak tahu di mana nyimpannya. Sehingga apa? Sehingga permintaan akan minyak banyak, sementara persediaannya terbatas, maka harga melambung. Itu demand pull inflation, inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan. Kartos Bapak Ibu, alhamdulillah, sami-sami. Orang tersebut kan kadang punya. Yang kedua adalah cost push inflasi. Cost biaya, push dorongan, bukan kucing ya. Push bukan. Kan kalau di toko kan full push ya ada yang diumpat di pintu. Nah, push itu dorongan kan? Jadi inflasi yang didorong karena kenaikan biaya. Pada saat bagaimana terjadi? Nah, ini terjadi misalkan karyawan atau buruh menuntut kenaikan gaji atau kenaikan bahan baku ya. Nah karena kenaikan bahan baku ini kan Anda bos. Nah kalau Anda berusaha tujuannya itu adalah mencari keuntungan atau mencari ridho Allah. Bingung ya? Jadi memberi pertanyaan harus yang bingung gitu. Ya, benar barokah ya. Jadi kalau usaha itu mencari keuntungan kan. Nah, keuntungan itu diperoleh penjualan dikurangi biaya produksi kan. Ini. Nah kalau misalkan ininya lebih besar berarti laba, kalau ininya lebih kecil berarti untung kan? Kalau ininya lebih besar berarti laba, kalau ininya lebih kecil berarti untung kan? Ininya 100, ininya 50, berarti 50 ini laba rugi? Laba kan? Ininya 50, ininya 100, laba rugi? Sama-sama 50 kan? Minus. Iya minus rugi kan? Ya benar minus, ya gak apa-apa lah. Ya, Bapak minus. Kalau asal Bapak senang, mantap ya. Iya. Kan tujuan perusahaan ini kan apa namanya? Laba. Mencari laba. Nah, sekarang biaya produksi naik.
biaya produksi naik. Biaya produksi itu kan termasuk bahan baku di dalamnya, biaya tenaga kerja, tenaga upah, ya bahan penolong, help, biaya produksi meningkat ya. Nah, salah satunya bahan baku meningkat, biaya tenaga kerja meningkat. Nah, si karyawan ngancam, pokoknya lamun urang gaji naik, diduruk tah paling. Kan bisa aja kan? Bisa aja kan? Misalkan kondisi perekonomian sudah tidak kondusif, apa gaji yang diterima tidak sesuai dengan biaya hidup, sementara perusahaan tidak ada keinginan untuk menaikkan kesejahteraannya, akhirnya kan demo untuk menaikkan, akhirnya itu kan hak karyawan. Hak karyawan, kewajiban perusahaan. Nah, kewajiban tentunya disesuaikan dengan kemampuan perusahaannya. Kalau misalkan karena ada berbagai ancaman dan sebagainya, maka si manajer perusahaan itu berhubung dengan pimpinan kelas atas, ini ada keinginan nih dari karyawan. Kira-kira mampu enggak kalau misalkan gajinya kita naikkan? Oke, mampu. Maka dinaikkanlah. Sehingga biaya produksi yang asalnya 50 sekarang menjadi 75. Berarti berapa keuntungannya? Turun kan? Ada enggak seorang pengusaha yang keuntungannya turun? Enggak ada enggak yang ingin turun maksudnya? Saya ulang ya, ada enggak pengusaha yang keuntungannya ingin turun? Enggak ada. Yang keuntungannya turun ada, benar. Berarti saya yang salah. I'm sorry. Sepanjang. Bilang sepanjang kaca rekodnya. Nah sekarang dengan kenaikan biaya produksi sebagai dampak dari perusahaan mengakomodir keinginan karyawan karena ingin menjadrakan sehingga keuntungannya menjadi 25. Nah pertanyaannya sekarang, misalkan dengan kondisi ini si perusahaan itu misalkan harganya menjual 75. Nah sekarang dengan apa? Dengan kenaikan biaya produksi ini, apakah dia akan menjual 75 atau tidak? Kenapa? Ya, kenapa dinaikkan? Supaya berapa yang dinaikkannya? Sebesar penambahan dari biaya. Nah, sip. Jadi perusahaan itu tidak ada yang keuntungannya bisa turun. Dalam kondisi seburuk apapun minimal tetap keuntung terugi. Tidak ada yang ingin turun. Nah, sebagai dampak dari kenaikan biaya produksi, maka asalnya kan 50 ya. Asalnya 50 sekarang jadi 75, berarti ini 25. Maka yang 25 ini dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Itu pas persentase. Jadi si produsen itu tidak menanggung akibat itu. Yang menanggung tetap kita konsumen. Jadi perusahaan itu tidak mau kenaikan biaya produksinya itu dibebankan kepada perusahaan, keuntungannya tidak mau berkurang, minimal tetap. Maka dampak dari kenaikan biaya produksi itu dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan atasnya. Alhamdulillah, itu ada satu titik. Mudah-mudahan tidak mengerti semua ya. Kenapa? Ya boleh. Ya ini jadi 125 maka ini. Ya. Ini kita tidak berlupa kita bicara logikanya ini ya. Angkanya itu sembarang, nanti nyambung harusnya didesain nyambung supaya kelihatan berubahnya. Tapi ini kita bicaranya logikanya seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah ini kerja bapak ibu yang bekerja di Pemda. Apa itu? Pengangguran. Nah, saya ingin tahu kalau definisi pengangguran itu apa ya? Siapa sih dia? Kalau pengangguran itu apa ya? Pengangguran orang yang tidak punya pekerjaan. Oke, ada lagi. Beban negara. Beban negara belum tentu. Definisi pengangguran. Bagaimana terjadinya pengangguran? Gampang ya. Sering mendengar tentang penganggurannya. Bahkan itu bapak ibu yang bekerja di Pemda mah itu teh kegiatan laporan rutin. Iya kan?
Nah sekarang saya tanya, apa sih pengangguran itu? Dan bagaimana pengangguran itu terjadi? Kalau menurut Maha bagaimana pengangguran itu terjadi? Kita nggak usah, saya tidak akan membahas yang terlalu tinggi-tinggi lah. Ya, dari jumlah populasi. Jumlah lapangan kerja lebih sedikit daripada jumlah. Jumlah lapangan kerja lebih sedikit. Lebih apa? Sedikit. Lebih sedikit dari angkatan kerja. Pencari kerja. Pencari kerja. Pencari kerja. Oke. Jadi, naon eta teh? Apa tadi? Sengaja saya sini. Karena kalau bapaknya melawan, pasti tidak akan tahu apa ini PK. Kalau saya tulis bapak mau melawan, mau tidak ketika lihat ke bapak terus pasti tahu. Nah kalau ini kan bapak melawan, apa itu melawan bahasa Indonesianya? Nah bisa. Kalau bapak melawan, tidak akan tahu. Ya kan? Jumlah lapangan kerja lebih kecil dari pencari kerja. Sepakat? Jadi pengangguran itu orang yang mencari pekerjaan dan mendapat, juga bahasa sederhananya. Karena di pengangguran tenaga kerja itu kan dibagi dua, bekerja dan tidak bekerja kan. Tidak pengangguran, pengangguran itu banyak di itemnya. Jadi lapangan kerjanya, jumlah lapangan kerja lebih sedikit dari pencari kerja. Paham semua? Paham. Oke, ini kip ya. Saya kotak kip. Nah, secara teori bahwa ada yang disebut dengan demand for labor atau D4L, demand for labor, labor. Ada supply of labor atau S of labor. Ya. Ada permintaan tenaga kerja, ada penawaran tenaga kerja. Pengangguran itu adalah gap kan, antara ini dan ini. Gap kan, karena kalau misalkan semuanya terakomodir tidak ada pengangguran, alias bekerja semua. Kalau semuanya tidak terakomodir tidak akan ada bekerja, alias nganggur semua. Karena ada ketidakseimbangan, ya. Nah sekarang sebelum kesana. Yang dimaksud dengan demand for labor, yang meminta tenaga kerja, siapa pelakunya? Cuman? Yang meminta tenaga kerja, ini apa? Perusahaan. Saya belum mengiyakan ya, belum mengiyakan. Tulis saja. Nanti dia tidak akan menjadi ini enggak. Jadi biar paham bersama-sama. Lupuk gue masih tidak apa. Apalagi? Pekerjanya kebalik. Hah? Jadi gimana? Di sini pekerja itu enggak apa-apa sok. Kita kan biar kalau berdasarkan hasil rebutan kita paham. Pekerja yang mana? Pencari kerja. Enggak, demand for labor-nya siapa? Pencari kerja. Pencari kerja. Oke. Yang dimaksud pencari kerja itu siapa? Pencari kerja itu maksudnya si angkatan kerja yang lulusan itu. Iya. Yang dimaksud dengan pencari kerja siapa? Ya kan yang saya tanya itu, iya. Jadi ini jangan apa, ini kan bias kan ya. Kalau pencari kerja kan masih bias. Kalau perusahaan udah jelas, perusahaan kan. Kalau permintaan tenaga itu siapa yang bertindaknya? Perusahaan. Oke, ini saya belum tahu itu bias dan tidak. Apa? Perusahaan. Perusahaan. Lembaga. Oke, lembaga apa, Bu? Lembaga. Biasanya nih nama lembaga itu pemerintah swasta gitunya, instansi pemerintah swasta gitunya. Oke. Saya tidak akan iya dan tidak ya, instansi pemerintah swasta. Berarti lembaganya lembaga juga ada. Oke. Saya belum iya dan tidak. Kalau supply of labor, penawaran tenaga kerja siapa? Penawaran tenaga kerja siapa? Gambirnya pengangguran dia sih, tapi pengangguran dia sih, ya teori. Apa? Supply? Siapa? Perusahaan. Oke, satu. Angkatan kerja. Apa? Angkatan kerja. Oke, angkatan kerja.